Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aina Nabila binti Ali Muhammad. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang kajian latihan ilmiah saya yang bertajuk Peranan Objektifikasi Tubuh terhadap Kesihatan Mental dalam Kalangan Generasi Y dan Z di Selangor. Kajian ini berada di bawah penyeliaan Dr. Hilwa binti Abdullah Muhammad Noor. Apa itu objektifikasi tubuh? Objektifikasi tubuh adalah satu proses di mana individu memperlakukan badan mereka seperti objek ataupun entiti yang wujud untuk kesedangan ataupun kegunaan orang lain. Dalam kajian ini, objektifikasi tubuh terbahagi kepada dua, iaitu body surveillance dan juga body shame. Body surveillance menyebabkan seorang wanita menyedari bahawa terdapat perbezaan antara tubuh sebenarnya dan juga tubuh idealnya, dan ini boleh dikaitkan dengan akibat yang negatif. Body shame pula berlaku apabila wanita mencuba untuk membuat objektifikasi diri ketika cuba menilai diri mereka dengan standard kecantikan mengikut budaya tempatnya. Perspektif objektifikasi diri ini mewakili kesedaran diri yang dicirikan oleh pemantauan yang berterusan terhadap penampilan luaran badan yang membawa kepada risiko gangguan kesihatan mental seperti peningkatan terhadap rasa malu terhadap badan dan juga bimbang dengan diri. Kajian ini dijalankan dalam kalangan generasi Y dan Z. Generasi Y ataupun millennial merupakan generasi yang lahir antara tahun 1981 hingga 1986, manakala generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 dan ke atas. Generasi Y adalah generasi yang dipengaruhi oleh media, terutamanya social media, kerana mereka ini membesar dalam masyarakat yang didorong dengan teknologi. Generasi Z pula dikatakan sebagai generasi yang mempunyai penghargaan kendiri yang rendah. Berikut merupakan paparan statistik atas kajian yang telah dijalankan sebelum ini. Yang pertama adalah YouGov pada tahun 2019 mendapati dalam kajiannya, satu daripada lima individu berasa malu kerana imej badan mereka. Seterusnya adalah Mental Health Foundation pada tahun 2020 mendapati satu daripada tiga remaja berasa murung dengan imej badan mereka. Dan yang ketiga, YouGov pada Mac 2019 mendapati 59% individu mendapati penampilan adalah punca mereka berasa rendah diri. Kajian ini dijalankan berdasarkan beberapa permasalahan kajian. Yang pertama, tiada lagi kajian yang dijalankan mengenai objektifikasi tubuh yang membandingkan generasi. Jadi kajian ini telah memilih generasi Y dan Z. Menurut Catherine dalam kajiannya, generasi Y mendapati imej badan adalah penting dalam kejayaan mereka. Manakala menurut Wansa pula, generasi Z adalah generasi yang mempunyai penghargaan diri yang rendah yang dikaitkan dengan imej badan mereka. Kedua adalah kekangan kajian mengenai objektifikasi tubuh dijalankan di Malaysia dan juga kurang kajian terbaru mengenai objektifikasi tubuh dijalankan. Yang ketiga adalah dapatan kajian adalah tidak konsisten di mana kebanyakan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara objektifikasi tubuh dengan kesihatan mental, tetapi ada juga kajian yang menunjukkan tiada hubungan antara objektifikasi tubuh dan juga kesihatan mental. Objektif utama kajian ini adalah untuk melihat peranan objektifikasi tubuh terhadap kesihatan mental dalam kalangan generasi Y dan Z di Selangor. Oleh itu, kajian ini terdiri daripada dua objektif khusus. Yang pertama adalah untuk melihat tahap pengetahuan responden mengenai objektifikasi tubuh. Dan yang kedua adalah untuk melihat hubungan antara body surveillance dan body shame terhadap penghargaan kendiri dalam kalangan generasi Y dan Z di Selangor. Berikutan dengan objektif kajian, terdapat dua hipotesis yang dibina. Yang pertama adalah terdapat hubungan signifikan antara body surveillance dan penghargaan kendiri dalam kalangan generasi Y dan Z. Dan yang kedua adalah terdapat hubungan yang signifikan antara body shame dan penghargaan kendiri dalam kalangan generasi Y dan Z. Bagi menjalankan kajian ini, teori telah dijadikan panduan. Yang pertama ialah teori objektifikasi. Teori ini telah diperkenalkan oleh Fredrickson dan Roberts pada tahun 1997 yang cuba untuk memahami kesan menjadi wanita dalam masyarakat yang membantah tubuh wanita secara seksual. Apabila individu mengalami objektifikasi tubuh seperti mendapat komen daripada orang lain, maka ia akan membawa kepada tingkah laku individu melihat badan mereka sebagai satu objek. Lalu, ia akan membawa kepada body surveillance, iaitu individu akan memantau badan mereka secara berterusan. Dan perkara ini akan berisiko membawa kepada pengalaman subjektif negatif, iaitu body shaming. Dan teori ini mencadangkan bahawa objektifikasi tubuh akan membawa kepada kesan psikologikal seperti kemurungan, gelisah dan sebagainya. Seterusnya ialah teori penghargaan kendiri oleh Rosenberg pada tahun 1965. Teori ini mempunyai dua pendapat. Yang pertama ialah penilaian yang dilihat, iaitu penilaian oleh individu lain sama ada positif atau negatif yang mempengaruhi hubungan manusia. Yang kedua ialah perbandingan sosial, di mana individu membandingkan diri mereka dengan individu lain dan membuat penilaian pada diri mereka sama ada positif ataupun negatif.
Mari kita lihat kepada beberapa kajian lepas yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji sebelum ini. Kajian pertama oleh Mesa dan pengkaji-pengkajinya pada tahun 2018 melibatkan sebanyak 178 pelajar perempuan yang berumur antara 18 hingga 30 tahun. Kajian ini mendapati body surveillance seseorang mempunyai hubungan langsung negatif dengan harga diri. Kajian seterusnya oleh Mara Inakom dan pengkaji-pengkajinya pada tahun 2016. Kajian ini telah melibatkan sebanyak 111 pelajar sekolah menengah. Dan kajian ini mendapati body shame mempunyai hubungan yang paling kuat dengan kerentanan masalah makanan dan bertindak sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Penghargaan kendiri mempunyai hubungan signifikan dengan kumpulan obes dan juga tidak obes apabila body shame diramalkan. Selain daripada kajian-kajian ini, terdapat juga kajian lain yang dijalankan seperti kajian Becky and Loma dan pengkaji-pengkajinya yang mendapati dalam kajiannya body surveillance juga meramalkan tahap penghargaan kendiri yang rendah. Mari kita teruskan dengan metodologi kajian ini. Kajian ini mengambil pendekatan cross-sectional dan merupakan kajian kuantitatif bersifat tinjauan untuk melihat peranan objektifikasi tubuh terhadap kesihatan mental dalam kalangan generasi Y dan Z di Selangor. Kriteria bagi penyertaan kajian ini ialah generasi Y dan Z yang menetap, belajar ataupun bekerja di Selangor. Persampelan yang digunakan ialah rawak mudah dan bola salji. Bola salji telah dipilih untuk mendapatkan responden generasi Y. Oleh itu, kajian ini telah disertai oleh 418 responden daripada 45 penyertaan kerana terdapat 4 responden tidak bersetuju untuk meneruskan penglibatan dalam kajian ini dan seramai 28 responden telah dikecualikan kerana tidak menepati kriteria kajian. Bahagian ini adalah demografi responden yang mengandungi 8 soalan iaitu soalan asas mengenai responden tersebut serta satu soalan asas tentang pengetahuan objektifikasi diri. Bahagian B adalah skala Objectified Body Consciousness yang terdiri daripada dua subskala iaitu skala Body Surveillance dan juga Body Shame. Setiap subskala mempunyai 8 item masing-masing. Skala ini menggunakan skala Likert 6 poin daripada sangat tidak setuju hingga ke sangat setuju. Nilai Cronbach Alpha bagi kajian ini ialah Body Surveillance adalah 0.722 dan Body Shame adalah 0.7141. Seterusnya adalah bahagian C iaitu skala penghargaan kendiri Rosenberg. Skala ini terdiri daripada 10 item yang menilai perasaan positif dan negatif responden. Skala ini menggunakan skala Likert 5 poin dan reliability skala dalam kajian ini adalah 0.828. Data kajian telah dianalisis menggunakan analisis deskriptif bagi demografi dan tahap pengetahuan responden dan analisis korelasi Pearson digunakan bagi mengkaji hipotesis yang dibangkitkan. Daripada 418 responden yang telah menyertai kajian ini, 77.3% terdiri daripada responden wanita. Sebanyak 69.9% peserta kajian adalah daripada kalangan generasi Z. Min bagi umum responden kajian ini adalah 23.85. Lebih separuh responden berbangsa Melayu telah menyertai kajian, begitu juga bagi agama iaitu agama Islam. Kebanyakan responden mempunyai tahap pendidikan sarjana muda dan majoriti peserta merupakan pelajar universiti. Analisa data yang dijalankan mendapati hanya 24% responden tahu mengenai objektifikasi tubuh dan majoriti responden iaitu sebanyak 45% tidak pernah mendengar tentang perkara ini. Jadual di bawah merupakan analisis korelasi Pearson yang dilakukan terhadap 4 hipotesis yang dibangkitkan. Jadual menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara body surveillance dengan penghargaan kendiri dalam kalangan generasi Y dan Z. Nilai pekali Pearson bagi body surveillance dengan penghargaan kendiri dalam generasi Y menunjukkan nilai signifikan R negatif 0.356. Hubungannya adalah negatif dan rendah. Nilai korelasi Pearson bagi body surveillance dengan penghargaan kendiri dalam generasi Z adalah bersifat negatif, rendah dan sangat signifikan. Terdapat hubungan korelasi yang sangat signifikan antara body shame terhadap penghargaan kendiri dalam kedua-dua generasi. Nilai korelasi Pearson menunjukkan nilai sangat signifikan iaitu R bersamaan dengan negatif 0.355, negatif dan rendah dalam generasi Y. Nilai korelasi Pearson bagi generasi Z bersifat sangat signifikan iaitu R bersamaan dengan negatif 0.389, negatif dan rendah. Seterusnya kita beralih kepada perbincangan. Tahap pengetahuan yang rendah dalam kalangan rakyat Malaysia ini diramalkan kerana kurang kesedaran mengenai isu objektifikasi tubuh ini. Kajian mendapati terdapat hubungan korelasi antara kesedaran mengenai tubuh dengan kesejahteraan psikologi. Jadi, benda ini menunjukkan bahawa pengetahuan ataupun kesedaran mengenai isu imej badan ini dapat mengelakkan individu daripada menghadapi sebarang risiko gangguan kesihatan mental. Hipotesis satu iaitu hubungan antara body surveillance dan penghargaan kendiri diterima bagi kedua-dua generasi Y dan Z.
Faktor cadangan kepada hubungan ini adalah rasa malu dalaman, iaitu internalized shame. Kerana apabila individu berasa malu secara dalam, ini akan menurunkan penghargaan diri mereka apabila dikaitkan dengan tingkah laku pengawasan tubuh. Selain itu, perbezaan antara gambaran semasa tubuh dan juga gambaran ideal juga membawa kepada penurunan harga diri kerana mereka lebih kerap mengawasi tubuh mereka kerana perbezaan yang dilihat ini. Kajian mendapati, masyarakat mempunyai stereotip untuk menghargai fizikal wanita yang mendorong kepada penilaian imej badan sehingga menimbulkan prasangka terhadap orang yang berlebihan berat badan. Individu yang tidak dapat untuk mencapai standar ini akan diperkatakan atau disisihkan lalu menyebabkan tekanan akibat body shaming yang menurunkan penghargaan diri mereka. Kesimpulannya, hasil kajian telah berjaya menjawab hipotesis yang dikemukakan antara objektifikasi tubuh dan kesihatan mental. Pengkajian yang akan datang digalakkan untuk meneliti isu ini dengan lebih baik dengan memasukkan faktor-faktor seperti social media, personality yang berkemungkinan untuk mempengaruhi hubungan ini terutamanya dalam konteks masyarakat di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.